pagi. Ada apa di sana? Oh, tidak ada, semua sudah makan pagi. Tapi kalau begitu, berarti kalian sudah siap belajar, anak-anak? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kepatuhan pada peraturan. Ya, tentang kepatuhan pada peraturan. Apa, Pak? Anak-anak, ini kita mau belajar apa? Belajar tentang kepatuhan pada peraturan, maka Bu Rahma akan mengadakan kuis. Ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuanmu tentang peraturan itu. Ya, sejauh mana pengetahuanmu tentang peraturan? Bagaimana sikapmu saat kamu ada di kelas? Bagaimana sikapmu saat kalian ada di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat? Ya. Bisa anak-anak nanti mengerjakan kertasnya? Bisa. Nah, kalau begitu, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Kita akan mengerjakan kertas. Kalian kerjakan sebenarnya. Waktunya 15 menit untuk mengerjakan. Anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah mengerjakan pretest. Dan sebelum kita lanjut pada pelajaran berikutnya, Bu Rahma ingin tahu, Bu ingin tahu apa itu peraturan? Siapa yang tahu? Saya tahu, Bu. Iya, apa, Nak? Peraturan sama dengan tata tertib. Oh, tata tertib. Dia punya pendapat lain? Iya. Iya, peraturan itu norma. Peraturan itu sama dengan norma. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, peraturan itu adalah tata tertib atau norma-norma yang diakui bersama dan untuk dikerjakan secara bersama-sama di lingkungan tersebut, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau lingkungan di keluarga. Nah, coba orang lain tahu, siapa yang tahu contoh peraturan? Ya, ya. Peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas. Kamu ambil tata tertib kelas. Tata tertib kelas. Ada lagi, Yai. Tata tertib di rumah. Abi. Tata tertib masyarakat. Tata tertib di masyarakat. Abi. Tata tertib lalu lintas. Tata tertib lalu lintas. Sudah tadi sudah disebutkan oleh pemandu meja bahwa tata tertib lalu lintas itu adalah contoh-contoh dari peraturan. Peraturan itu perlu dilaksanakan atau tidak? Perlu. Jadi kalian sudah mengerti bahwa peraturan itu perlu dilaksanakan.
kalian nanti boleh direbut. Mau nggak, Permen? Mau. Jadi nanti guru akan meletakkan permen di lantai ini, ya. Kalian boleh direbut untuk mengambil permen tersebut. Ya? Siap, anak-anak? Siap. Permen ini akan Flora letakkan di lantai. Ada dua tempat, silakan kalian duduk. Cepat dulu, saya sudah nggak sabar. Oh iya, mau permen ini ya. Baiklah, ini permennya saya ambil. Sudah, dalam hitungan ketiga kalian langsung menyerbu permen tersebut. Saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Bagaimana perasaanmu, Ilham? Senang, Bu. Senang. Karena dapat banyak. Kamu, Ilham? Enggak apa. Tadi terinjak-injak temannya. Iya, teman. Miko? Iya, Bu. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Gimana maksudnya? Seharusnya dengan cara yang adil. Dengan cara yang adil. Jadi membagi permen dengan cara berebut tadi, menurut kalian adil apa tidak? Tidak. Ada teman yang dapat permen banyak, dan jumlah yang banyak seperti Ella mendapatkan 8. Sementara ada temanmu Kirana tidak mendapat sama sekali dan perasaannya sedih. Kalau ketidakadilan itu dilakukan, itu akan ada korbannya. Korbannya adalah Kirana. Dan masih banyak lagi teman-teman itu ya. Jadi kalau menurutmu membagi permen tanpa aturan itu baik apa tidak? Tidak. Baiklah, kalau begitu Brona ini kalian punya usulan bagaimana menurutmu membagi permen yang baik? Pira? Berarti dengan cara rata. Dengan rata. Gimana caranya, Pira? Berarti satu-satu. Dibagi satu-satu. Adit? Yang keras, Adit? Nanti ketua kelompoknya ke depan, terus guru membagikan pada ketua kelompoknya, baru dibagikan ke anggota kelompoknya. Ada yang berpendapat lain? Iya, kalau begitu setuju kalian dengan pendapat Adit sama Dila? Setuju! Akan membagi permen ini dengan ketua kelompok ke depan, ya, kita bagikan secara merata. Baiklah, kalau begitu silakan Riko ke depan, Riko dan Arfi. Arfa mengambil kembali permen-permen di temannya. Kita kumpulkan kembali. Baiklah, anak-anak sekalian, permennya sudah terkumpul lagi. Sekarang silakan ketua kelompok dari masing-masing kelompok ini untuk ke depan, ya. Tetap Elvi sama Niko dan Niko ke depan. Nanti silakan dibagikan kepada kelompoknya.
dengan jumlah yang sama. Ya, Burana tanya sama Budi, gimana Budi perasaanmu setelah kalian senang? Senang. Kenapa kok senang? Karena semua mendapat permennya. Semua sudah teman-teman sudah mendapat permen. Erlin, kamu tadi kan nggak dapat, sekarang sudah dapat. Gimana perasaanmu, Erlin? Senang. Senang. Karena semua dibagi secara rata. Oh, karena dibagi secara rata. Asin, kamu tadi dapat Asin? Tiga ya. Tadi dapat berapa Asin? Satu. Satu sama, berarti sekarang dapat satu. Kalau Ellen, tadi kan dapat delapan. Sekarang dapat satu, bagaimana perasaanmu ya? Ya, karena semua teman sudah dapat, terus kita berarti sudah adil dan teman-teman tidak berebut. Ya, jadi akibatnya apa kalau permen tadi dibagi secara berebut tanpa aturan? Apa akibatnya kalau permen itu dibagi tanpa aturan? Ya, kamu bisa kerjainnya, ayo kerjainnya. Ananta, kesakitan. Kamu kesakitan apanya yang sakit, Nak? Kakinya. Kakinya sakit, tapi suasana menjadi kacau. Suasana kelas menjadi kacau. Maka menimbulkan korban, bagus. Terus sekarang kalau permennya sudah dibagi dengan pakai aturan, tapi ketua kelompoknya sudah ke depan, terus membagi secara rata kepada anggotanya, apa akibatnya kalau dibagi secara iya, teman-teman bisa mendapatkan semua, mendapatkan permen semua secara merata. Tidak ada yang terluka. Tidak ada yang terluka. Iya, tidak terindah yang teman. Tidak ada yang tidak dapat, semuanya mendapatkan permen dengan jumlah yang sama. Kalau begitu teman-teman kalian perlu apa tidak aturan itu? Perlu. Aturan di sekolah perlu, di rumah juga perlu. Bagaimana dengan di masyarakat juga perlu ada aturan? Perlu. Nah, kalau seumpama dia melihat teman yang melanggar peraturan, bagaimana perasaannya? Oh, menegurnya. Selain menegurnya mungkin menasehati, ya menegur, menasehati, boleh. Terus kalau Miko sendiri yang melanggar peraturan, bagaimana perasaannya Miko? Kalau menasehati itu akan tidak melanggar lagi. Kalau Miko sendiri yang melanggar peraturan, bagaimana? Sedih dan tidak mengulangi lagi. Sedih dan tidak akan mengulangi lagi. Irsa, perasaan tidak tenang. Ira, merasa malu, merasa gelisah ya, takut bila kita melanggar peraturan. Berarti peraturan itu sangat penting di dalam menjalani kehidupan di sekolah, di masyarakat ataupun di rumah. Dan peraturan itu harus ditaati oleh siapapun agar kehidupan kita ini teratur dan tertib. Jadi kalian, ini pesan mudah-mudahan kalian jangan pernah melanggar peraturan. Karena selain itu merugikan kalian sendiri, juga merugikan lain. Dan anak-anak sekalian, sekarang sudah waktunya beristirahat, kalian boleh beristirahat. Nanti 15 menit lagi kita akan bertemu lagi di kelas ini ya. Silahkan kalian keluar. Hari ini kita akan bermain memindahkan bendera. Ya, benderanya sudah Bu Guru siapkan di belakang Bu Guru ini. Dan kalian boleh mengambil.
mengambil bendera itu sebanyak mungkin, ya, tanpa adanya aturan. Silahkan kalian mengambil dan mengembalikan kepala yang ada di sebelah sana yang sudah banyak. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, ayo ngambilnya sebanyak-banyaknya. Ya, terserah ya. Silahkan kalian berebut untuk mengambil bendera tersebut. Setelah hitungan ketiga, kalian mulai menyebut ke bendera. Dan setelah itu memindahkan ke sana. Kelompok yang paling banyak dapat memindahkan bendera, itulah pemenangnya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Anakku sekalian, kalian tadi sudah berlomba memindahkan bendera dengan tanpa aturan. Sekarang kita mau menghitung berapa jumlah bendera yang didapat oleh kelompok A dan berapa bendera yang didapatkan oleh kelompok B. Kita hitung mulai dari kelompok A dulu. Kita hitung. 1, hitung sendiri.
Bagaimana kalau begitu semuanya setuju dengan pendapat Niko? Setuju. Jadi kita akan mengadakan perlombaan memindah bendera tapi dengan menggunakan aturan. Karena tadi dengan tanpa aturan kalian ada yang terinjak, ya. Kalian saling apa? Berdesakan. Sehingga ada yang mengakibatkan pertengkaran. Baiklah kalau begitu silakan anak-anak kembali baris ke sana untuk melaksanakan dan menilai. Anak-anakku, sekarang kita akan melaksanakan perlombaan memindah bendera tapi tak pakai aturan sesuai yang telah kita sepakati bersama. Nanti tiap kelompok maju satu persatu dan mengambil satu bendera. Kemudian setelah temanmu yang memindahkan bendera sekali itu sampai di garis start, kalian teman yang ada di belakangnya akan menyusul. Begitu ya, sudah jelas? Dalam hitungan ketiga, guru mulai hitungan ketiga, silakan kalian mulai memindahkan bendera. Satu, siap sila. Dua, tiga. Ayo terus. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah melakukan perlombaan memindah bendera dengan menggunakan aturan. Coba, bagaimana perasaanmu, Evi, kalau kalian tadi memindah dengan menggunakan aturan? Sangat penting, Bu, karena tanpa peraturan semua akan kacau. Oh, berarti penting dengan aturan itu, karena tanpa aturan semuanya akan kacau. Ya, Alia? Enak, Bu, tidak ada yang terjatuh. Tidak ada ya? Terjatuh. Ica? Senang, Bu, karena tidak ada yang terinjak-injak dan tertindih teman. Senang karena tidak ada yang terinjak-injak dan tertindih oleh teman. Edwin? Senang karena tertib suasananya. Tertib suasananya. Kalau Dwi? Tidak membungkuk. Untuk mengambil itu. Ya, Ayi? Suasana tidak kacau. Adit, ada yang mau disampaikan? Apa? Semuanya dapat. Tidak apa? Ada yang tidak dapat. Oh, semuanya dapat memindahkan bendera ya. Dan tidak ada yang tidak memindahkan bendera ya, karena secara bergiliran. Ya. Berarti untuk melaksanakan lomba memindah bola tadi perlu apa tidak dibuat aturan? Perlu. Dengan aturan itu kalian bisa menjalankan kegiatan itu dengan baik, dengan teratur dan tertib. Ya. Kalau begitu menurut kalian D
dalam kehidupan sehari-hari perlu apa tidak adanya aturan? Perlu. Contoh tadi sudah, aturan apa yang perlu kita buat? Lalu lintas. Aturan lalu lintas. Contohnya bagaimana, Vira? Aturan lalu lintas itu? Seperti. Oh ya, dibantu? Mengikuti lampu lalu lintas. Kalau waktunya merah berarti kita harus berhenti. Kalau waktunya kuning berhati-hati. Iya, berhati-hati, bersiap-siap. Kalau memang setelah merah berarti kalau sudah kuning berarti kita bersiap-siap untuk hijau. Ya, kalau hijau kita berjalan. Aturan lagi yang lain. Aturan di rumah contohnya Vira apa? Menuruti nasihat orang tua. Oh, menuruti nasihat orang tua. Tidin? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Abid? Apa aturan di sekolahan? Oh, aturan yang di sekolah. Contohnya apa, Nak? Tidak melanggar tata tertib. Tidak melanggar tata tertib. Kamu, Ayi? Tidak bertengkar dengan teman. Elha? Mengerjakan PR selalu. Nah, sekarang pesan Bu Guru, kalian harus selalu mentaati peraturan yang ada. Karena kalau tidak mentaati peraturan, selain kalian kena sanksi mungkin ya di sekolah, kalian juga merugikan dirimu sendiri. Juga ada perasaan apa tadi? Malu, gelisah karena telah melanggar peraturan. Juga ada perasaan. Baik anak-anakku, ya, hari ini kita sudah melaksanakan pengalaman belajar tentang pentingnya peraturan dalam kehidupan sehari-hari dan penting juga dalam mematuhi peraturan. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan pengalaman tentang kepatuhan pada peraturan. Semoga kalian bisa menjalankan, bisa melaksanakan peraturan itu dengan baik, mentaati peraturan itu dengan baik. Sehingga hidup kalian akan teratur, tertib, dan kita merasa nyaman di lingkungan kita. Sekarang anak-anak boleh istirahat dulu, nanti setelah ini kita akan melanjutkan dengan pembelajaran yang lain. Itu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.